Pratama Arhan bergabung dengan klub Jepang Tokyo Verdy pada Rabu 16 Februari 2022. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan petua agar Arhan fokus pada karirnya, tetap membumi dan tidak sombong dengan apa yang dicapai saat ini. Pratama Arhan mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Tokyo Verdy. Pemain Timnas Indonesia itu ditebus oleh Tokyo Verdy secara gratis dari PSIS Semarang. Nova Arianto mengaku ikut bahagia dengan bergabungnya Pratama Arhan ke klub Jepang. Pratama Arhan diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan bermain di luar negeri sebaik mungkin. Ikut bangga dan senang, akhirnya ada satu lagi pemain Indonesia, Pratama Arhan, bermain di luar negeri menyusul Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Daget, Asnawi Mangkualam, dan Bagus Kavi. Harapannya mereka bisa terus fokus dan kerja keras selama di sana, kata Nova Arianto di akun Instagramnya. Teruslah berkembang dan tingkatkan kemampuan kalian di sana, karena pastinya akan bermanfaat untuk tim nasional kedepannya. Jangan sampai hal-hal di luar sepak bola mengganggu fokus di sana. Dan selalu berpesan, tetaplah membumi. Jangan pernah sombong dengan apa yang diraih sekarang, tegas Nova Arianto. Tokyo Verdy adalah peserta J2 League atau kasta kedua Liga Jepang yang musim lalu finish di peringkat ke-12. J2 League tahun ini akan dimulai pada 19 Februari 2022, sedangkan Pratama Arhan baru akan bergabung pada awal Maret mendatang. Nova Arianto juga berharap kepindahan Pratama Arhan ke klub Jepang bisa memotivasi pemain Indonesia lainnya. Menurut Nova Arianto, pemain muda Indonesia harus mau dan berani menantang diri untuk bermain di luar negeri. Semoga ini bisa memotivasi pemain lainnya dan juga berharap ke depan semakin banyak pemain Indonesia berani mengambil tantangan bermain di luar negeri dan jangan pernah takut untuk bersaing. Sukses buat semuanya dan jaga nama baik bangsa Indonesia, ucap Nova Arianto. Pratama Arhan menjadi pemain Indonesia pertama dalam 6 tahun terakhir yang bermain di Jepang. Terakhir, Irfan Bahdi membela Hokkaido Consadole Sapporo pada 2015 hingga 2016.